Kelanjutannya saat ini gimana, Pak? Untuk saat ini kasusnya sendiri sudah ditangani oleh BNR RI dan sekarang sudah ada pemeriksaan dari Irwan. Pak, tapi itu hanya ke Bus Budiman aja atau ke yang lain juga? Sementara saya bisa sampaikan apa yang telah disampaikan oleh kepala sebagai klarifikasi awal. Menurut Kepala BNR Kota Tasikmalaya bahwa surat tersebut baru satu dibuat dan hanya ditujukan kepada Teo Bus Budiman.